Sobat 21, aku senang banget karena hari ini aku pengen nemenin teman-teman Yowis Band mau latihan band. Yowis Band mau latihan band. Iya, benar. Dan sekarang mereka lagi mau check sound. Hai. Lagi nyantai-nyantai ya? Lagi nyantai-nyantai. Hanya, halo Asi, gimana nih kabarnya? Seneng gak bisa terlibat lagi di film Yowis Band? Ih, seneng banget, udah lama banget ya kita gak ketemu. Iya, setahun. Karena udah diketahan filmnya, berapa? Hampir 2 tahun ya? Iya, tapi seneng banget sekarang akhirnya ketemu lagi. Udah gitu filmnya juga bentar lagi tayang. Ih, seneng banget. Kita tanya kaptennya nih, sehat baik kabarnya gimana? Baik, baik, sehat. Bay, okay. Satu personilnya lagi si Joshua kemana nih, Bay? Belum dateng kayaknya dia. Oh, belum dateng. Telat kayak biasa lah. Brandon, halo. Halo juga. Di pianis kita nih gimana nih? Mau cek sound berapa lagu hari ini? Cek soundnya sih satu lagu, tapi mainnya banyak. Nah, untuk hanya lagi gimana sih sekarang persiapannya di karakter Asi ini, apa yang membuat beda dari sebelumnya? Jadi kalau karakter Asi ini di Yowis Band 3, bedanya mungkin sekarang nih Asi siapa ya? Udah jadi kayak sosok-sosok pacar cewek yang kalau udah pacaran serius posesif, tuh gimana sih? Jadi kayak ada posesifnya tuh ada, terus kayak mikirin kayak, "Wah, gue mau cowok gue tuh hidupnya yang bener." Apa bla bla bla. Jadi ngaturnya tuh ada gitu. Kalau buat Tutu sendiri kalau lagi cek sound gini siapa sih yang paling telat dateng? yang enggak ada siapa nih? Iya, tahu sendiri. Yang ada Anya belum dateng ya, Jo ya. Ini gak Dian Jojo, tradisionalnya nih, gitaris. Oke, nih buat Bayu nih, sudah siap juga nih Bay, para pemain Yowis Band 3 ini tour dan menyapa fansnya. Dan kasih tahu di mana aja sih tournya. Oke, waduh ini juga nih, kami dari segi cast juga, dan juga dari Star Vision juga agak kebingungan juga. Misalnya nanti kalau misalnya kami mengadakan tour itu, jika terlalu ramai juga kami akan bingung. Kalau misalnya sepi juga bingung gitu loh. Jadi yang diharapkan adalah mulai dari sekarang kami pun akan terus mengepush tentang protokol kesehatan. Kemarin sudah saya udah aku ini udah infokan bahwa di mana saja letak titik-titiknya di setiap kota. Namun tetap akan ada protokol kesehatan untuk masuk itu harus pakai masker dan juga harus scan barcode peduli lindungi. Jadi orang yang masuk itu udah harus divaksin. Cross check dulu ya. Iya. Jadi aman lah, semoga lah. Dan kami pun akan membuat barikade-barikade. Dan titik-titiknya ada di Surabaya, Malang, ada di Semarang, Madiun. Ada di Madiun, ada di Ngawi, ada di Kediri, LA, yeah. New York. Yeah. Nah, itu sih. Nah, sekarang kan mau persiapan ya. Apakah Anya ikutan nyanyi juga di film di yang ketiga ini? Hah? Anya. Ikutan nyanyi? Nyanyi nggak sih? Mau coba, yuk. Nanti aja pas lagi konser. Oke. Lip sync. Oke, terakhir juga buat Anya, kenapa sih kalau Sobat 21 harus menonton Yowis Band 3 ini? Karena aku yakin Yowis Band ini pasti salah satu film yang sangat membekas di hati kalian. Karena kalian berarti udah nonton yang ke-1, yang ke-2, nah yang ke-3 ini kalian harus banget nonton. Karena ini apa ya, nilai-nilai moralnya bagus, terus lebih dramatis juga, konflik-konfliknya juga lebih serius, nggak yang main-main. Jadi seru banget. Iya, lebih dewasa ya. Ya. Abah Yu sebenarnya sayang nggak sih sama Asih? Sayang loh. Dari 0-100? 1 juta. Peng sudah jaran. Always. Kamu tak lihat-lihat makin cakep pesan pakai kerudung. Alhamdulillah kalau makin cakep. Halo Sobat 21, kami dari Cast Film Yowis Band 3. Jangan lupa saksikan film Yowis Band 3 di 21. See you. Sunuhu. Cacun. Apa? Pendengar jalo akhir cerita yang tragis. Ya tragis kok orang mencolot ngono. Yo yo. Batuk, Bu? Enggak batik. Oh. Ini batik. Di kandang gula batik, iya. Batik ya batik. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.